Sekarang kita dalam perjalanan menuju ke kampung orang asli Simpang Arang. Beginilah keadaan jalan utama menuju ke kampung orang asli Simpang Arang. Kita boleh lihat keadaan jalan yang ditar ataupun diturap dengan baik. Cuma jalannya agak sempit, jadi kena berhati-hati bila ada kenderaan daripada arah bertentangan. Terutamanya jika ada kenderaan yang lebih besar seperti lori, van dan sebagainya. Jalan masuknya pun tidak berdebu, dalam keadaan baik lah. Tidak ada lubang-lubang besar ataupun mendatangkan sebarang masalah kepada kenderaan. Sebenarnya kalau kita nak bawa laju pun boleh juga ni, tapi kita perlu berhati-hati lah sebab ini jalannya walaupun lurus tapi kena berhati-hati. Mungkin ada babi hutan melintas dan sebagainya. Jadi bila kita dah sampai kat simpang ni, kita belok ke kiri terus, tak tahu ke mana. Jadi kita belok ke kiri dulu. Belok ke kiri, kita akan terus menuju ke kampung orang asli Simpang Arang. Jadi memula tu ragu-ragu jugalah. Jalannya ada simpang 4 ni, nak terus ke, nak ke kanan ke ataupun ke kiri. Jadi baru perasan ada satu papan tanda anak panah, belok ke kiri. Kita pun belok ke kiri dan kita jalannya sama juga, masih jalan yang baik, diturap dengan baik. Cuma jalannya agak sempit, cukup-cukup untuk dua kenderaan. Jadi kalau kita bertembung dengan lori ataupun van, kena berjaga-jagalah. Kiri kanannya jalannya banyak pokok-pokok kelapa sawit dan juga kebun-kebun yang dah ditinggalkan, mungkin akan dibuat projek-projek besar lah. Nah, ni ada ada papan tanda. Jadi kat depan atas ni ada terowong sebab kat atas tu ada rel kereta api menuju ke Iskandar Puteri. Jadi kita dah semakin hampir menuju ke kampung orang asli Simpang Arang. Jadi kita boleh lihat lah kondisi jalannya yang sangat baik. Kebun sawit di kiri kanan, ada lagi gerbang, gerbang masuk ke kampung orang asli. Jadi walaupun kampung orang asli, sebenarnya keadaannya sangat baik lah. Jalan diturap, ada kemudahan elektrik yang mencukupi dan juga ada bekalan air bersih daripada syarikat Air Johor kepada penduduk-penduduk di kampung orang asli Simpang Arang. Dan bila kita dah masuk ke betul-betul ke kampung orang asli ni, kita akan dapati kampung ni di kiri kanannya terdapat banyak dusun-dusun durian. Kalau ikut Tok Batin dekat kampung ni, sepatutnya tahun ni buah durian tak berapa nak menjadi sangat. Walaupun orang-orang kampung dah membersihkan kebun-kebun diorang sebab mereka bersedia untuk terima buah durian yang luruh, tapi banyak yang tak menjadi. Jadi tahun ni tak apa menjadi, jadi mereka lebih tumpukan kepada aktiviti ke laut untuk menangkap ikan. Kalau ikut Tok Batin, kebanyakannya nelayan kampung orang asli yang menangkap ikan di Selat Johor diberi kerjasama yang baik dengan Polis Marine Malaysia ataupun Maritim Malaysia yang membuat rondaan di sempadan. Ni semua rumah orang asli dah ni. Kita boleh tengok rumahnya pun baik. Kebersihannya pun boleh dikatakan agak baik jugalah. Jadi ni ada juga orang yang berjual sikit-sikit. Sebelah kiri tu kita nampak itu bangunan sekolah agama untuk orang asli. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.